bahwa isu Cukut Aziz, jangan salah sangka, Cukut Aziz ditawarkan oleh seorang tokoh bala, Cukut Aziz tak pi ke Mekah pada tahun itu. Karena kalau dia pi kena, Cukut Aziz boleh didakwa. Tapi Cukut ini sedar cepat, ini perangkap, dia pun tak pergi. Hadirin sekalian, pesanan Cukut Aziz, muktamar pemuda PAS di Masjid Rusila tahun 93. Saya naib ketua pemuda, waktu tak panggil timbalan, panggil naib. Ucapan Tukun Aziz, pesanan kepada pemuda, kekuatan UMNO terletak kepada dua tongkatnya. Tongkat UMNO itu ialah MCA dan MIC. Patahkan dua tongkat itu, rebahlah UMNO. Sekarang dua tongkat itu rebah atau tidak? MCA sudah jadi parti 7-11. 7 parlimen, 11 Dewan Undangan Negeri. MIC hidup segan, mati tak mau. Gerakkan kubur tak bertanda. Patutnya UMNO dah rebah betul kan? Karena tongkat duanya telah patah. Tiba-tiba ada orang lain pergi bubuh tongkat sekarang. Hei, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.